Keluarga pasien meninggal dunia yang diduga akibat malpraktik pemegang kartu BPJS Kesehatan kesal karena sejak pagi tadi tidak ada satupun para medis yang melakukan penanganan pasca operasi salah seorang keluarga mereka hingga meninggal dunia. Kemarahan keluarga pemegang kartu BPJS ini dipicu oleh terlambatnya penanganan salah seorang keluarga mereka yang menjalani operasi sesar harus kembali dioperasi untuk pengangkatan rahim di rumah sakit PMC Indramayu Jawa Barat. Isak tangis juga menyelimuti keluarga pemegang kartu BPJS ini dan menyesali penanganan medis hingga menghilangkan nyawa korban. Pasca operasi, pasien mengalami pendarahan hingga meninggal dunia. Keluarga pasien menduga adanya malpraktik dan menyalahi prosedur. Jadi proses ininya mah yang sangat disayangkan. Sempat dibiarkan kurang lebih 1,5 jam itu pada waktu penerimaan awal. Rencananya pihak keluarga akan menuntut secara hukum dokter yang telah melakukan malapraktik ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar memberitakan.